Pemirsa Indo Trading, jadi di video kali ini admin akan menjelaskan tentang apa sih Google Display Network itu. Simak video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Indo Trading karena ada banyak konten bermanfaat seputar supplier dan bisnis B2B lainnya. Pernahkah Anda melakukan kunjungan pada sebuah website untuk mencari baju, sepatu, atau semacamnya? Anda menemukan produk yang sama seperti yang ditampilkan pada web sebelumnya. Jika Anda pernah mengalami hal tersebut, jangan khawatir, karena bisa dipastikan itu adalah iklan yang ditampilkan oleh Google Display Network. Apa itu Google Display Network? Google Display Network adalah sebuah tools yang dikembangkan oleh Google. Layanan ini memudahkan Anda untuk mendapatkan calon konsumen melalui iklan. Google Display Network akan menyasar pelanggan menggunakan iklan tanpa melalui mesin pencarian Google. Sistem periklanan Google Display Network ini dipercaya memiliki kinerja yang lebih baik dalam menjangkau pengguna internet dibandingkan dengan sistem periklanan online lain. Bagi Anda yang memiliki bisnis online dan hendak memasarkan produk menggunakan iklan, maka Google Display Network jadi salah satu layanan yang banyak direkomendasikan untuk dicoba. Percayakan kepada Indo Trading untuk jasa pembuatan iklan melalui Google Display Network. Mengapa Google Display Network sangat penting untuk bisnis Anda? Meningkatkan traffic website dan brand awareness. Perlu kamu ketahui, beriklan di Google Display Network juga dapat meningkatkan brand awareness. Hal ini karena iklan tersebut ditampilkan di sejumlah website yang berkaitan, serta dilihat oleh banyak pengguna internet. Yang kedua, visual itu lebih menarik target pasar. Sekitar 80 atau 90% informasi berupa visual lebih cepat diproses di otak manusia, sehingga orang-orang lebih cepat mengingat apa yang dilihat dibandingkan teks yang mereka baca. Maka, jenis iklan Google Display Network berupa iklan visual itulah yang banyak diminati oleh audiens. Yang ketiga, memiliki jenis targeting yang beragam. Jenis targeting yang tersedia di Google Display Network antara lain topik target pasar, kata kunci, ketertarikan, lokasi, demografis usia, dan gender audiens, serta penentuan website yang siap menampilkan iklanmu. Dengan begitu, kamu bebas untuk menentukan target pasar yang diinginkan. Yang terakhir, remarketing. Salah satu strategi agar tetap terkoneksi dengan setiap orang yang sebelumnya sudah pernah berinteraksi dengan situs web kita. Jadi, saat user tersebut menelusuri kembali situs itu, maka iklan tersebut akan kembali muncul di hadapannya. Berikut paket Google Display Network yang ditawarkan oleh Indo Trading. Sekian penjelasan admin mengenai Google Display Network. Percayakan kepada Indo Trading untuk pembuatan jasa Google Display Network agar mendatangkan traffic yang berlimpah.